Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue Rega Real. Hari ini gue bakal nunjukin tutorial yaitu dari A sampai C dulu ya teman-teman ya. Sedikit aja dulu, semoga aja bermanfaat video ini. Jadi kalian pantengin terus, jangan sampai ya, pokoknya kalian jangan di skip-skip kalau ingin belajar dan ingin ya sedikit-sedikit lah. Jadi pertama-tama ini adalah huruf A dulu ya guys ya. Jadi kalian bikin setengah lingkaran tapi ada cengkaknya gitu sedikit. Nah, terus ditarik ke bawah. Nah, udah ditarik. Nah, kalian bikin aja dulu seperti ini. Setelah seperti ini, kalian di tengahnya dikasih garis yang melengkung ke bawah, jadi seperti ini. Udah jadi huruf A. Nah, ini adalah huruf A. Kalian coba ini dulu. Buat kalian yang masih pemula ya, guys. Ini khusus buat pemula karena buat yang sepuh-sepuh sih ya pasti udah jago lah. Nah, sekarang B. B itu pertama-tama kalian harus bikin ya seperti itu, gue gak tahu namanya siapa, namanya apa maksudnya. Nah, terus dibikin seperti R dulu, ini R atasnya doang, tapi ya di bawahnya dibikin lagi agak gendutan, terus dikasih lagi seperti ini dan disatuin ke atas lagi seperti ini ya guys ya. Nah, atasnya kalian jangan lupa dikasih seperti A tadi. Nah, terus kalau yang bawah kebalikannya ke atas. Nah, ini adalah B. Kalian bisa coba ini dulu. Nah, kalau kalian udah coba, sekarang huruf C. Huruf C itu menurut gue paling gampang guys, karena cuma bikin satu tarikan seperti ini, jangan sampai putus ya, kalau bisa jangan sampai putus, terus ditarik ke bawah dan langsung disatuin kayak gini ya guys ya. Nah, udah jadi huruf C, gampang banget pokoknya. Nah, ini C, ini B, ini A. Nah, A, B, C. Nah, setelah kalian sudah jago ABC ini, kalian mencobalah untuk disatuin ya guys ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, gue bikin huruf A dulu. Kalau kalian juga lo bikin yang kecil aja sih kalau buat nikmat, terus B disatuin. Nah, seperti ini ya. Bagus. Nah, kalau udah satu gini tinggal huruf C-nya. Kalau disatuin itu bagus sih, cok. C. Nah, udah jadi. Nah, kalau udah seperti ini kalian pinggir-pinggirnya diitemin ya guys ya, supaya bikin khas lebih estetik lah pokoknya, biar gak polos-polos banget. Nah, setelah kalian ditemin gitu, kalian bebas, kalian mau diperesin, dikasih doodle, kasih emot. Nah, pokoknya sih ya bagus lah. Jadi mungkin segitu aja dulu dari gua ya. Kalau kalian suka, kalian komen. Buat yang nunggu part selanjutnya, insya Allah gue bakal bikin secepatnya dari D sampai ya, komen aja sampai berapa. Jadi segitu aja dulu dari gua. Jadi jangan lupa subscribe, yuk dadah.